Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fikri Garage. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bersama gue Fikri Pakeki. Semoga sehat-sehat semua ya teman-teman ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker dan selalu cuci tangan kalau kita habis megang apa-apa ya. Nah, kali ini di video kali ini seperti yang teman-teman lihat di layar, di depan gue sudah ada koleksi recehan gue, Porsche 911 GT3 RS yang kemarin udah gue dapet. Dan videonya juga ada, ke teman-teman bisa klik link yang ada di kanan atas untuk cek videonya. Dan kali ini gue akan sedikit showcase dan crack it open atau dobrak lah bisa dibilang Porsche Factory 500 HP satu ini. Karena ini yang boxnya agak pecah ya, jadi gue mau sekalian dobrak satu dan yang ini gue tetap masih di blister. Kayak gitu, dan ini adalah beberapa koleksi 911 GT3 RS gua. Oke, nanti akan gua showcase satu-satu. Oke, teman-teman, ikutin videonya terus. Ini dia koleksi reguler Porsche 911 GT3 RS gua yang pertama. Ini ada warna ungu. Dia mirrornya warna hitam gitu ya, teman-teman. Terus juga ini wheels-nya belum gue ganti. Ini ATP pengen gue ganti ban karet, tapi masih sampai saat ini belum nemuin yang cocok tuh apa ya di sini ya, yang enak di mata gue gitu. Gue sambil searching-searching. Mungkin teman-teman ada yang bisa infoin gue, kira-kira velg apa nih yang keren untuk 911 GT3 RS gue nih. Dan yang kedua ada yang warna hijau, ini yang seri reguler juga. Ini ada GT3 RS di sebelah kiri dan kanannya tuh. Gokil, ini salah satu warna favorit gue. Dan ini di spoilernya tuh, wih, di Porsche. Terus ada hitam. Waduh, handphone mak gue berisik banget. Terus juga ini yang dari seri Majorette. Ini dia dari seri Chrome Series. Warna birunya gue suka banget nih. Ini dia pintunya bisa dibuka, kiri dan kanannya. Gokil. Spoilernya tuh kayak plastik gitu. Dan yang terakhir, reguler yang gue punya 911 GT3 RS itu adalah yang seri T-Fox ini ya, regulernya. Ini udah gue swap wheels, cuman ban belakangnya tuh axle-nya tuh terlalu pendek, jadi copot dan hampir hilang. Tapi ketemu alhamdulillah, jadi tinggal gue beli axle-nya aja. Cuman males banget gitu kan, kayak aduh ntar dulu jadi barengan sama dia deh mungkin. Oke, ini dia koleksi recehan 911 GT3 RS gue ya. Semoga next gue bisa beli yang Super Tracer Hunt, terus Zamak, terus warna-warna yang lainnya yang reguler tuh kan ada tuh, masih banyak lagi. Jadi doain aja teman-teman, semoga kita bisa kumpulin 911 GT3 RS Porsche Hot Wheels, terutama Hot Wheels. Oke, langsung ke next videonya, kita bakalan dobrak 911 GT3 RS Factory 500 HP. Let's go. Oke, teman-teman, di depan gua sudah ada Factory 500 HP Hot Wheels reguler Porsche 911 GT3 RS yang warna kuning. Dari seri ini yang gue suka cuman Porsche-nya aja nih. Jadi gue berniat untuk dobrak langsung aja. Kita buka dari blister protektornya. Oke, kita lihat dulu kartnya. Ini dia. Ini keren banget ya gambarnya tuh, kayak lagi burning out. Gokil, keren banget warnanya. Terus juga spoilernya di sini, gambar itu keren banget. Factory 500 HP, ini udah banyak banget tuh, ada 3, 6, 9, 10. 10 model car ya. Ini dia, gokil. Ada Cadillac, Ford Shelby GT3 50R, Shelby, Bentley, Corvette, Camaro, Viper, Lamborghini, gue juga punya satu, McLaren, dan Porsche 911 GT3 RS. Gokil. Oke, kita langsung aja kita crack ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya gue pakai cutter, tapi oke, kali ini gue lagi bersemangat, jadi nggak usah pakai cutter. Langsung aja kita dobrak kayak gini. Oke. Kita langsung lihat. Wih, gokil. Keren, warna kuningnya tuh menyala banget nih. Keren, 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 keren. Oke, gue kasih lihat dari dekat lagi ya. Gokil, warna kuningnya tuh nggak yang terlalu kuning banget gitu, nggak yang terlalu mengkilat banget, dan enak aja dilihatnya. Kiri kanannya sama seperti yang warna hijau tadi ya, jadi ada tulisan GT3 RS
Terus juga persis di spoilernya ada tulisan Porsche. Ini dia pakainya rims yang 5 ini, 5 spoke. Terus juga mirrornya warna hitam, terus nyambung ke depan nih ke lampu depannya, and then belakangnya kosong. Tidak ada apa-apa. Bawahnya kita lihat Porsche 911 GT TRS 2016 Mattel. Nah, ini dia. Keren sekali, teman-teman. Oke. Selesai sudah, kita dobrak dia nih. Buat teman-teman yang belum subscribe Fikri Garage, jangan lupa subscribe sekarang juga. Gua tunggu nih sekarang juga subscribe. Oke. 1000 subscriber gua bakalan adain giveaway di akun YouTube gua. Jadi, teman-teman akan dapat hadiah diecast dari gua. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel gua. Comment, like, and share video ini jika bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, langsung aja koleksi recehan gue nih yang 911 bakalan gue showcase satu-satu. Oke, let's go.